Hamoraon, Hagabeo, Hasangapon adalah tiga cita-cita utama orang Batak Toba yang sering disebut dengan Toba Dream. Memiliki kekayaan, memiliki keturunan, putra dan putri, cucu bahkan cicit, serta hidup terpandang dan terhormat. Selamat datang di Alakam. Jauh sebelum agama modern yang pada saat ini dipeluk oleh bangsa Batak seperti Kristen dan juga Islam masuk ke tanah Batak, praktik-praktik pemujaan leluhur, penyembahan roh, agama, praktik animisme, pengobatan-pengobatan tradisional, praktik ilmu-ilmu sihir telah menjadi bagian daripada peradaban orang lain. Bahkan praktisi-praktisi kegiatan ini katakanlah seperti perbaiknya pimpinan agama Batak, Datu Bolo, orang buta, si Baso, memiliki peran-peran penting dalam setiap perhelatan yang diadakan oleh orang Batak. Bahkan pada zaman dahulu, seseorang tidak berani melakukan suatu acara, apakah itu membuka perkampungan, apakah itu menanam padi, apakah itu melakukan suatu hajatan, jika mereka tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan seorang datu untuk menanyakan apakah itulah hari yang baik atau tidak. Johannes Winkler, seorang dokter berkebangsaan Belanda pada tahun 1901 berkunjung ke Tanah Batak dan dia berusaha untuk mempelajari praktik pengobatan tradisional yang dilakukan oleh para datu pada saat itu melalui buku Pustaka Batak yang diturunkan secara turun-temurun oleh seorang datu kepada muridnya di bawah bimbingan daripada Bapak Datu Uli Bunglang Gaul. Dia mempelajari buku Pustaka Batak tersebut dan dia kemudian menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga jenis ilmu pengobatan atau praktik ilmu yang dicatat dalam sebuah pustaka. Yang pertama adalah seni mempertahankan hidup, yang kedua adalah seni menghancurkan hidup, dan yang ketiga adalah seni membaca hidup atau meramal. Salah satu praktik yang cukup curi perhatian dari orang Batak, dari mulai Batak Karo hingga sampai Batak Mandailing sekalipun adalah praktik penciptaan boneka perang disebut dengan Pangulu Balang. Pangulu Balang adalah sebuah patung boneka yang dibuat daripada sebuah batu atau kayu dihubungkan dengan sebuah roh melalui suatu ritual yang sangat unik. Kemudian memiliki peran untuk melindungi suatu perkampungan dari serangan musuh, melindungi suatu perkampungan dari serangan hama, utusan perah ketika suatu perkampungan melakukan perang dengan perkampungan tetangganya. Praktik penciptaan Pangulu Balang ini bisa dikatakan sangatlah unik. Setidaknya dibutuhkan satu orang anak, biasanya adalah korban perang atau anak yang diculik dari perkampungan musuh. Pada saat itu, pada zaman itu sangatlah lumrah suatu perkampungan berperang melawan perkampungan sebelah, melawan perkampungan tetangga. Hal ini tentu dikarenakan oleh perebutan kekuasaan, perebutan lahan, dan sebagainya. Seorang datu bulu yang telah diakui di suatu perkampungan akan memelihara anak tersebut
hasil daripada pencurian tadi. Kemudian dia akan membentuk suatu kontrak hidup dan mati dengan si anak. Dia akan memberikan semua yang diminta oleh si anak, mengabulkan semua permintaan si anak, memberikan semua makanan kesukaan si anak. Dengan ibarat, si anak akan menyambuti untuk setia dengan si datu bulan tersebut hidup dan mati. Pada waktu yang telah ditentukan, ritual penciptaan pengorbanan ini benar-benar dimulai. Pada tempat yang telah disediakan, si anak kemudian akan dikubur hidup-hidup dari kaki hingga leher, hingga menyisakan kepala saja. Kemudian si datu mulut tadi beserta dengan mantra-mantranya menuangkan timah cair panas ke dalam mulut si anak hingga minum. Jasad daripada si anak kemudian dikincang, dicampur dengan ramuan-ramuan hingga membusuk. Kemudian sisa pembusuk tadi akan digosok dan menjadi abu. Abu ini disebut dengan pupuk dan akan disimpan dalam sebuah cawan. Kemudian dia ditutup dengan suatu kayu yang diukir dengan sedikit-sedikit itu indah. Ini disebut dengan briguri. Atau ada juga datu yang menyimpan tadi sebuah wadah dari tanduk kerbau, kemudian ditutup dengan ukiran kain manusia atau hewan. Pupuk tadi akan menjadi suatu modal yang sangat bagus bagi seorang datu dalam praktik-praktik hadatuan. Salah satunya dalam penciptaan pengorbanan tadi. Kemudian sebuah batu yang telah dipahat menyerupai manusia, walaupun tidak simetris seperti manusia pada manusia asli. Biasanya patung tersebut telah diberikan lubang, apakah itu di mulut, di tangan, telapak tangan, atau di telapak kaki. Kemudian abu tersebut atau pupuk tadi dimasukkan ke dalam patung tersebut, dan kemudian si datu akan memanggil roh daripada si anak untuk kemudian tinggal dalam patung tersebut. Tentu praktik ini atau ritual ini akan disertai dengan suatu perhelatan besar, pesta besar untuk menyambut daripada kelahiran suatu pengurutan tadi. Panggung balang tadi, patung yang telah diisi oleh roh senang tadi, memiliki fungsi untuk memelihara suatu perkampungan seperti yang telah kita katakan tadi, mengingatkan suatu perkampungan ketika ada musim akan datang, ada perang akan datang, ada serangan musuh akan datang, mencegah paceklik atau mencegah gelapan yang terjadi di negara magis, mengusir hama-hama yang datang ke ladang pertanian. Atau terkadang pengorbanan bisa menjadi utusan perang. Roh daripada pengorbanan tersebut akan diutus untuk mengunjungi perkampungan musuh dengan tujuan menutup mata dan juga telinga daripada para penduduk sehingga tidak terjadi suatu penyerangan atau sehingga perkampungan tersebut tidak berdaya ketika si perkampungan A misalnya melakukan penyerangan ke perkampungan tersebut. Oleh karena itu biasanya pengurbanan diletakkan di gerbang daripada suatu perkampungan. Sebagaimana kita ketahui pada masa itu bentuk perkampungan biasanya berbentuk persegi dikelilingi oleh pagar tanah yang kemudian ditanam oleh bambu. Akses masuk dan keluar ke perkampungan itu hanya satu, yaitu pintu masuk atau gerbang masuk tadi. Pengorbanan akan diletakkan di depan daripada perkampungan sehingga menjadi filter, sehingga menjadi penyaring ketika
ada kuasa magis yang keluar atau masuk ke suatu kekuatan tersebut. Secara analogi, Pamulu Walang bisa dikatakan berfungsi sebagai CCTV orang Batak kuno, namun bekerja dengan cara yang lebih canggih, yaitu mereka bisa melakukan tidak hanya memantau, tapi juga mereka melakukan tindakan-tindakan preventif yang diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu kerusuhan di suatu perkampungan. Pamulu Walang tentunya secara periodik diberi makanan oleh si Datuk Bolotani. Makanan kesukaan daripada si anak ketika masih hidup akan diberikan kepada Pamulu Walang itu dengan tujuan si Pamulu Walang betah, si roh tersebut betah untuk tinggal dalam patung itu dan juga semakin kuat untuk melakukan kontes. Tentunya praktik-praktik seperti penciptaan pengobatan ini sudahlah sangat jarang kita dengar. Bahkan ada begitu banyak patung-patung pengobatan yang konon yang sangat sakti. Hampir di setiap suku ada yang konon yang sangat sakti, kini terbuka lagi. Dan ada beberapa yang dimusirkan sebagai sejarah atau pengingat bahwa Pohon dulu memiliki teknologi yang sangat canggih. Tentu objektivitas daripada kami membahas tentang teknologi kerang peradaban suku Batak pada zaman dahulu bukan untuk mengajak kawan-kawan sekalian menciptakan pengembangan, melainkan untuk memberikan informasi seinformatif mungkin kepada kawan-kawan sekalian sehingga menimbulkan apresiasi terhadap kebudayaan suku Batak, bahkan jika memungkinkan memotivasi teman-teman sekalian untuk berinovasi menciptakan teknologi-teknologi yang mungkin lebih baik daripada peradaban-peradaban leluhur kita, tentunya yang relevan dengan kepentingan zaman pada saat ini. Kami harap coba, sampai jumpa di konten dan video kami selanjutnya. Horas.